masalah. However, oleh sebuah I media massa Denmark, inside of me that God lembaga ini ia beri powerful, and so he can do anything. He know what is in someone's mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, tahukah Anda jika Islam akan menjadi agama terbaik? Besar di Rusia. Berikut ini adalah faktanya. Sahabat dakwah, Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodok. And of course, he can change someone's will. So that's when I was in elementary school. Now I grow up a little bit more. Ya, kan sekitar 28 juta atau 20% dari sekitar 142 juta jumlah penduduk Rusia. Sahabat dakwah, orang yang datang ke dunia dengan kejahatan dan bertindak tidak manusiawi. Islam juga minta pasca kasus karikatur Denmark yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dirinya telah meminta pemerintah Denmark untuk mempertemukannya dengan para redaktur surat-surat kabar dan para pemimpin media massa di sana. Kehidupan Muslim di Rusia saat ini membaik jika dibandingkan dengan masa kekuasaan komunis dulu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan menteri Muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi Muslim di Rusia. Sahabat dakwah, dosen program studi Rusia di Universitas Indonesia Ahmad Faruroji menjelaskan, kalah mentah-mentah. To share the sorrow with, meski Pos Vatikan melecehkan Islam,
Pada saat yang bersamaan, 3.000 lebih umat Kristiani di negara Kenya memantapkan hatinya untuk memeluk dan masuk agama Islam. Sekalipun banyak terjadi pelecehan terhadap Islam, pada kenyataannya, banyak umat Kristiani berbondong-bondong memeluk Islam. Para umat Kristiani Kenya menurut dia, umat Islam di Rusia yang memilih untuk melahirkan banyak anak akan berpengaruh pada populasi umat Islam. Kalau orang Rusia yang non-Muslim, cenderungnya punya anak satu, tetapi kalau orang Muslim itu punya anak 3-4 sehingga cenderung akan naik populasinya, kata Faruroji. Sahabat Aqua, sayangnya sampai saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang terbuai dengan nostalgia masa lalu bahwa Rusia adalah negara sosialis dan berideologi komunis. Padahal spirit dan semangat baru dalam kebangkitan Islam di Rusia telah berlangsung sejak setidaknya 2 dasawarsa terakhir. Faruroji mengatakan, secara kuantitatif perkembangan jumlah masjid dan organisasi-organisasi keislaman telah berkembang pesat di Rusia. Dan jika pada masa kepemimpinan Joseph Stalin pada tahun 1937 jumlah masjid di seluruh Rusia terdapat kurang dari 100 buah, pada tahun 1995 jumlahnya telah mencapai 5.000 masjid. Sahabat dakwah, jumlah organisasi keislaman selama kurang dari 1 dasawarsa sejak runtuhnya. Uni Soviet pada tahun 1991 sampai 1999 juga mengalami peningkatan. Tersebut berjumlah 3.000 orang lebih masuk Islam di bawah bimbingan para dai jebolan Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah yang dikelola oleh Lembaga Muslim Afrika. Seperti yang dilansir kantor berita Islam, para mu'alaf dari 870 menjadi 3.000 organisasi Islam. Sahabat dakwah, organisasi-organisasi ini menjadi faktor penggerak kehidupan beragama secara kualitatif dengan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan keislaman, pendirian madrasah bagi generasi muda Islam. Dan sejak diberlakukannya undang-undang tentang kebebasan berkeyakinan pada tahun 1990, masih pada era Uni Soviet,
aktivitas keagamaan di Rusia pun mengalami peningkatan. Training pengajaran agama Islam yang diadakan di kawasan timur Kenya, kawasan pantai dan kawasan tengah dan barat. Ternyata selain umat Kristiani yang masuk Islam, di bumi belahan lain tepatnya di kota Rafiah, sebelah utara kerajaan Arab Saudi, sekitar 143 orang menyatakan masuk Islam. Yang drastis. Sahabat dakwah, agama yang sebelumnya dipersepsi sebagai unsur destruktif bagi bangunan sosialis komunis justru digandrungi masyarakat, khususnya kaum muda. Saat ini setidaknya 60 dari 100 orang yang mengaku beragama adalah mereka yang berusia produktif, dan 10 sampai 15 orang diantaranya adalah beragama Islam. Sahabat dakwah, kaum muslimin di Rusia kini telah mengambil langkah penting untuk menyiapkan kader-kader mubaliknya. Mereka membuat program kerjasama pendidikan dengan negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, dan Suriah. Langkah konkretnya berupa pengiriman para guru agama untuk memperdalam Islam di negara-negara tersebut. Dan belum lama ini pemerintah Rusia juga memfasilitasi. Berdirinya Universitas Islam pertama di negeri itu, dan dari sekitar 100 etnis yang ada di wilayah Rusia, ada sekitar 40 etnis yang secara tradisional menganut Islam sebagai agama mereka. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan khasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keislaman para mu'alaf yang terdiri dari berbagai warga negara itu dimeriahkan dengan sebuah pesta peringatan untuk mereka. I'm future you. Also, better you. You editing with Lamar.